saya tidak ilegal, saya berprosedur. Kecuali memang gini, hari ini menginginkan aksi tanpa ada membuka komunikasi itu boleh dikatakan ilegal. Itu tidak prosedural. Perlu digarisbawahi, saya menempuh mekanisme sesuai dengan regulasi, karena negara kita negara hukum. Tapi menuntut pesangon dari pihak perusahaan, karena sudah banyak yang dikeluarin, memang habis kontrak itu pada akhir tahun itu memang banyak yang habis kontrak, tapi menurut kami tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Kita akan terus melakukan aksi sampai ada keputusan manajemen. Kita nuntut, bukan nuntut di luar jalur regulasi gitu kan. Sederhana saja, nah perusahaan ketika memang mau menyelesaikan bisnis update di Kabupaten Sukabumi, ya gak masalah. Tapi yang penting, hak teman-teman yang menjadi pekerja ini diselesaikan dulu, silakan saja gitu.